Halo, ketemu lagi di channel Low Meaning. Ya, kali ini saya akan memberikan bagaimana cara daftar dan setup di Midas Meaning ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita masuk ke poolnya Midas ya. Kita klik di pencarian Astronom Pool. Siapkan email untuk melakukan pendaftaran ya. Astronom Pool. Setelah itu klik yang paling atas. Untuk registrasi, pertama registrasi, klik di atas registrasi. Caranya cukup mudah, masukkan email, kemudian buat password. Kebetulan saya sudah melakukan pendaftaran, jadi tinggal login. Nanti setelah terdaftar, Anda akan mendapatkan kode verifikasi ya di email untuk bisa login ke Astronom Pool-nya ya. Oke, cek di email Anda. Kemudian kita klik verifikasi. Inilah tampilan website Astronom Pool ya. Untuk download aplikasi, klik di paling atas ini. Klik dua kali, maka nanti akan terdownload. Setelah terdownload, cari di menu download kalian, kemudian ekstrak atau run as administrator. Setelah itu, kalian cari di pencarian download Zadig. Zadig. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Klik yang paling atas Zadig USB driver installation mode EAC. Nah, ini. Ya, klik di sini untuk download ya. Setelah terdownload maka tampilan Zadig seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita install, colokkan dulu USB Midas kalian di PC kalian. Nanti di sini akan terlihat USB dongle, ya. USB dongle tulisannya. Kemudian klik bawah, kemudian klik OK. Nanti di sini akan muncul tulisan OK. Setelah itu, kalian kembali ke dashboard Astronom Pool. Kemudian klik Davis, kemudian Add Davis. Add Davis, setelah itu nanti masukkan kode ya, yang terdiri dari huruf dan angka. Di sini nanti kalian masukkan, setelah ini kalian hit Add, maka akan muncul. Setelah dimasukkan, kalian buka aplikasi Astronom Pool-nya. Setelah kalian buka aplikasi Astronom Pool-nya, kalian tinggal klik Start Mining. Nanti secara otomatis akan berjalan sendiri. Kalian tinggal klik di Start Mining, maka secara otomatis akan connect ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun software-software apa, aplikasi apa yang dibutuhkan, nanti akan saya taruh di link deskripsi. Sekian, terima kasih.